Halo guys, kembali lagi bersama Rafali 123. Di sini gue bakal mengajarkan kalian ya bagaimana cara membuka pen yang ada di PC, oke? Klik Windows ya. Habis itu klik All Apps ya. Habis itu lu scroll ke bawah sampai menemukan huruf P. Tapi sayang sekali kita tidak menemukan huruf pen yang asli. Karena kalau kita ingin menemukan pen yang asli ya, bukan pen yang 3D, itu kita harus melakukan menulis di search, oke? Kalau misalkan gue mencari pen ya di search, oke? Nah, pen habis pen dibuka dan jadi deh kebuka pennya. Oke, pembahasannya sampai di situ itu aja dulu ya untuk pembukaan. Pembukaan aplikasi Paint ya, bukan Paint 3D ya, tapi Paint yang biasa ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.